Kelebihan dan kekurangannya All New Nissan Terra. Nissan meminjamkan Terra kepada relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk kendaraan operasional distribusi logistik. Pemilihan SUV ini tentunya bukan tanpa alasan. Terra memiliki fitur yang tepat guna menopang operasi penting RGTPP. Terra sebagai SUV premium menawarkan durabilitas dan performa mesin mumpuni, sehingga dapat melintasi berbagai medan jalan. Kami meminjamkan kendaraan Nissan dengan fitur dan teknologi yang tepat kepada relawan gugus tugas untuk mendukung mereka yang bekerja di garda terdepan, kata Isao Sekiguchi, Presiden Direktur Nissan di Indonesia. Nissan Motor Indonesia, NMI, pertama kali memperkenalkan Nissan Terra di ajang GIIAS 2018. Asal-usul DNA kelahiran dia dari perpaduan Patrol dan Terrano. Sebetulnya mereka ingin merayakan kembali kesuksesan Nissan Terrano pada tahun 1993 sampai tahun 2006. Lalu mereka bermain di lahan yang dihuni Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport, dan Toyota Fortuner. Harga terbaru kini bersaing, dipatok mulai Rp478 juta tipe 4x2 EMT, Rp505 juta 4x2 EAT, Rp537 juta 4x2 VLAT hingga Rp680 juta 4x4 VLAT. Semua OTR Jakarta. Lantas bagaimana dengan banderol bekasnya? Untuk tipe VLAT 4x2 lansiran 2018 dipasarkan sekitar Rp360 juta. Lalu keluaran 2019 dijajakan antara Rp425 juta hingga Rp440 jutaan. Melihat angka ini jelas menggiurkan. Apalagi tergolong tahun muda, sehingga tak terlalu rewel soal perawatan rutin mobil. Kelebihan All New Nissan Terra. Sebagai pemain paling baru di segmen ini, Nissan paham harus hadir dengan modal lebih. Tujuannya mampu bertarung dengan Fortuner dan juga Pajero Sport. Memang, segudang fitur diberikan pada varian atas VL, baik gerak 2 maupun 4 roda. Sebut saja sistem infotainment layar sentuh, jok kulit, lingkar kemudi multifungsi, pengaturan jok elektrik dan klimate kontrol dual zone. Sementara nilai jual lain ada di fitur penyokong berupa 6 titik kantong udara, lane departure warning, intelligent round view monitor, hill start assist. Kemudian ada hill descent control, tire pressure monitoring, moving object detection, rear differential lock, 4WD switch, roof monitor dan blind spot warning. Lebih komplit dari Fortuner dan Pajero Sport varian atas. Mekanikal pacu tertanam di Nissan Terra juga tak bisa dipandang sebelah mata.
Tenaga terlontar mencapai 190 PS dan torsi 450 Nm dari mesin diesel turbo Kamen Rail 2,5 liter. Sementara Fortuner diesel 2,4 liter mampu menghasilkan tenaga sebesar 150 PS dan torsi 400 Nm. Pajero Sport punya daya 181 PS dan torsi 350 Nm. Bisa Anda komparasi, siapa paling unggul di atas kertas? Urusan handling juga patut diapresiasi. Ia pakai suspensi double wishbone di depan, lalu multi-link di belakang. Untuk berselancar di jalan aspal tergolong stabil, termasuk saat kendaraan harus melahap jalanan tidak rata. Untuk melesat 100 km per jam tidak banyak koreksi setir dan minim gejala body roll. Saat parkir, gerangan lingkar kemudi sangat ringan sehingga memudahkan pengguna. Tapi begitu melesat kencang ia bisa mengeras sesuai dengan laju kendaraan. Kekurangan all new Nissan Terra. Barang anyar dari Nissan ini masih memiliki sedikit kekurangan, meski bukan hal yang utama. Mulai rancang bangun kendaraan, eksteriornya memang terlihat agak gagah nan macho. Namun mimik depan terlihat kurang aerodinamis. Bentuknya cenderung kotak. Coba Anda tengok muka Fortuner dan Pajero. Bisa dibandingkan sendiri. Tatkala menengok kabin, desain interiornya berbagi dengan kendaraan lain. Sekilas tak ada perbedaan mencolok dari lini produk Nissan. Seharusnya mereka bisa memberi nuansa lain yang lebih khas. Kemudian kekurangan lainnya adalah jaringan dealer dan bengkel. Memang banyak, namun masih kalah dari Toyota. Walau begitu, tetap banyak aspek positif. Jika Anda mau mengongkosi segudang fitur dan kapabilitas all new Nissan Terra. Semoga video informasi ini bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan komentar yang positif. Salam Car 2 Channel.